Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala al-in'am wa syukrulahu ala al-ilham. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi fi sa'atil a'lam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya hormati Ibu Ketua Pengajian An-Nurdin Rasul Sekadai Bawa 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 Bawa. Yang saya hormati Ibu-Ibu segenap pengurus yang sudah berhadir pada siang menjelang sore hari ini. Yang saya hormati Ibu-Ibu sekalian anggota Pengajian An-Nurdin Rasul Sekadai. Alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kesempatan kita bertemu meskipun di bawah suara guyuran hujan dari tadi siang. Ibu-ibu sekalian, pertama tentu seperti apapun kondisi kita, tadi Ibu Ketua sudah menyatakan rasa sedih beliau atas ujian Allah Subhanahu wa taala di tengah keluarga besar beliau. Tetapi sekali lagi sebagai hamba Allah yang beriman, tentu apapun kondisi dan situasi yang ada di tengah kita, sebagai hamba Allah kita tetap memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Meyakini bahwa apa yang Allah berikan juga di tengah keluarga kita, baik itu nikmat maupun ujian, adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang kita terima semakin menguatkan iman kita. Begitu pun tatkala Allah Subhanahu wa taala uji kita, tidak juga menjadikan kita lemah dan turun keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun salawat teriring salam senantiasa juga kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita pada sore hari ini melalui wasilah majelis taklim atau pengajian An-Nurdin Serasan Sekate ini merupakan bagian upaya kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah, mengikuti ajaran dan tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Kenapa Rasulullah memberikan kita contoh, namun yang belajar itu tidak pernah mengenal batas umur. Apalagi yang dipelajari Al-Qur'anul Karim, kalamullah, ucapan Allah, risalah wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terima ribuan tahun yang lalu sampai saat ini masih kita pelajari. Entah belajar membacanya, entah belajar mendalami maknanya. Masing-masing kita punya semangat untuk belajar. Mudah-mudahan dengan semangat ini semakin mendekatkan kita kepada Allah, semakin menguatkan kita mengikuti ajaran dan tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang maco lancar dapat dua kebaikan, yang maconya kebata-bata masih dapat satu kebaikan. Jadi tak kati yang tak kati nilai, pasti ada nilai pahala kebaikannya. Apalagi memang istiqomah belajar. Ya, ngaji itu jangan seminggu sekali ngaji, ya, di rumah ngaji juga. Tidak semayang kalau belum belajar, dikit-dikit diulangi lagi sebatas kemampuan kita.
Ibu-ibu sekalian, kita termasuk yang beruntung sesungguhnya dan patut bersyukur. Dari sekian banyak orang, rasanya juga banyak yang belum baca maca Quran lancar. Tapi kita yang punya semangat dan motivasi untuk belajar, punya kesempatan, punya guru yang galak ajarkan. Tetapi di sisi yang lain mungkin banyak saudara kita. Jangankan untuk belajar, kesempatan datang saja ke majelis taklim, pengajian seperti ini mungkin tidak ada. Jadi satu hal yang patut semuanya kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini saya akan menyampaikan tiga hal yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita menjadi berkah. Apa? Kata Rasulullah, ada tiga hal sesungguhnya apabila kita pelihara dalam kehidupan kita, maka tiga hal ini akan menjadi sarana yang mencelakakan kita dalam kehidupan. Salahun muhlikat, tiga hal yang apabila ada maka akan menjadi kecelakaan bagi kita. Apa? Yang pertama, sesuatu yang ada dan harus kita jauhkan dalam diri kita. Syakun muta', kata Rasul. Apa? Syakun itu adalah sifat kikir, sifat pelit. Muta' lah kikir, dituruti pula karakter kikir. Ibu-ibu, kikir itu tidak perlu nak materi. Jangan asal ngomong pikir ae kak besen kak dak lalak mage ya jelal itu ikak ya. Ilmu ada orang bertanya dak lalak ijo tahu, itulah masuk pikir. Ada yang minta ajarkan tapi berusaha nolak, jangan sampai dia pacak juga pikir itu nama. Ay, kalau dia pacak ngaji lagi nyai dia aku, nah itu masuk udah. Ada pikiran itu. Tapi apa juga materi bisa? Iya bisa. Datang orang nak minta apa? Atau bu, aku belum makan seharian, kalau pacak minta tolong sambil nadah ke tangan. Nah, ibunya mulai mengeluarkan muka dompet. Pertama milih yang apa dulu? Senang enak minta ya bang ini. Dipilih-pilih yang apa? Lewat. Nah, pindah yang biru. Dipilih yang biru. Lewat. Nah, warna apa lagi dia yang minta ini? Lewatlah abang dengan biru. Kira-kira hijau lagi lewat ini. Lewat pula yang hijau. Terakhir asa dipilih yang abu-abu. Asa dipilih yang abu-abu. 2000 juga. Oh, cilamo nunggu nak minta laporan tadi. Allah berikan dia rezeki banyak, tapi tak mudah juga. Kenapa pikiran? Ayahku susah, ini nek punya. Kenapa dia ada ketangan minta? Padahal kita tahu, dan kalau Allah titipkan rezeki apapun dengan kita, bahwa sesungguhnya bagian dari rezeki itu ada juga hak orang lain. Buktinya apa? Ibu, kita disyariatkan untuk besar. Padahal itu harta kita ya kan, yang nyarinya dari A sampai Z itu, yang banting keringat itu. Tetapi ada syariat Allah melalui Rasulullah disuruh untuk zakat. Zakat sebagian kecil yang kita terima nikmat dari Allah, kita berikan dengan saudara kita yang lain. Ibu-ibu, kadang-kadang kalau bicara materi itu, kita pintar berkali 1000 kali 1000 pintar. Tapi giliran mati, nah kita banyak ilmunya tidak sampai di ilmu pembagian tadi. Tambah pintar 500 tambah 500 pacar, 500 kali 500 pacar. Nah giliran maginya
Asal ditanya kurang paham makin rakyat yang susah. Oleh karena itu kata Rasulullah, hal ini kalau kita pelihara bakal jadi hal yang akan mencelakakan kita dalam kehidupan syakun mubah. Kalau nak bicara sayang, sayang pula. Tetapi Rasulullah jauh-jauh lah mengingatkan kita ibu-ibu. Apa kata Rasul? Laukana libni Adam. Kalaupun anak Adam itu manusia kita ini wadiyani min dahab. Kata Rasulullah, kalau dia dikasih masing-masing kita ini dua lembah isinya emas seluruhnya. Banyak kok dua lembah itu. Dua kotak lagi rasanya nak terbawa-bawa isinya emas. Tetapi Rasulullah umpamakan kalaupun kita manusia ini Allah berikan satu-satu kita ini dua lembah isinya emas, la ahabba ayyakuna lahu talithun, kata Rasul. Tapi pasti walaupun lah punya dua lembah emas, masih kepengen dapat lembah emas yang ketiga. Wala yang la'ubahu, kata Rasul, tak akan pernah cukup mulut tadi menganggap terus. Lah ada dua diinjok Allah, masih minta yang ketiga. Dapat yang ketiga, mulutnya masih menganggap. Minta yang keempat, kelima, dan seterusnya. Kapan berhenti? Wala yang la'ubahu illa turo, kata Rasul. Tak akan pernah nutup mulutnya kecuali kaget tanah tak masuk dalam mulutnya. Kapan tanah masuk? Pacak masuk dalam mulut itu kapan? Ya kalau lah kita dalam tanah. Artinya namanya nafsu kita ini, keinginan itu tak pernah ada batas. Di Rasul banyaklah dinjuk dua lembah emas. Tak akan pernah cukup manusia itu. Kecuali kagetlah tanah mimporio baru berhenti nak ngurus dunia. Oleh karena itu kata Rasul ditutup dengan ujung hadis ini, wa yatubullah man taba. Allah mengampuni orang-orang yang senantiasa bertaubat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu hal pertama yang akan mencelakakan kita kalau kita sulit yang berbagi. Bu, sekali lagi berbagi jangan pernah ngitung mampu atau tidak. Yang mampu pajak sedekah sejuta, yang kita tidak mampu pajak sedekah seribu, nilainya sama di mata Allah. Kunci pertamanya bu, ikhlas. Nah banyak kalau tidak ikhlas tidak ada nilai. Cuma nyengok-nyengok. Wih, tak peduli ini. Asal sedekah seribu lah, nukuloh kita nyengok. Kata Ustaz, sudah pengajian yang penting ikhlas. Aku ikhlas yang seribu ni lah. Ya, jengok-jengok. Ibu-ibu sekalian, itu yang pertama. Lalu apa yang kedua? Salah satu lagi kata Rasulullah yang bakal mencelakakan kita kalau terus kita jaga dalam diri kita setelah yang pertama syakun mutok fikir dan dia kita turuti watak fikir tadi, yang kedua hawa mutabak, kata Rasul, hawa itu hawa nafsu, mutabak yang dituruti. Setiap kita ini kan ada istimewa dibandingkan makhluk Allah selain manusia. Jadi kalau malaikat cuma Allah berikan, apa kalau malaikat? Kebaikan baik, tak katik keinginan untuk yang lain, yang buruk. Kalau iblis, Allah berikan hal buruk baik yang ada dalam diri. Tapi manusia Allah berikan dua hal itu. Pacak dia ke kanan ngarah ke baik, pacak juga ke kiri ngarah ke buruk. Manusia Allah istimewakan dengan dua hal ini. Nah, yang apa yang bakal menyelakakan kita? Itulah hawa nafsu.
hawa nafsu yang dituruti, kata Rasulullah. Dak hati pembatas, dak hati yang menyetop. Hawa nafsu itu apa bahasa kita? Nah, kemauan, keinginan. Harus ada batas. Apa yang membatasi hawa nafsu itu? Iman. Oh, ikat tak boleh. Kenapa? Agama melarang. Oh, yang ikat boleh. Kenapa? Ada tuntunan. Terus seperti itu. Tapi kalau sudah lebih dari aturan yang ada, diturunkan pula, nah ini yang kata Rasulullah yang bakal mencelakakan kita dalam kehidupan. Dulu ada ulama, namanya ulama yang soleh, namanya ibadahnya baik, segala amal-amal soleh dilakukan. Yang modanya siapa? Ya iblis. Bu, kita ini ada yang moda, ada iblis yang Allah ciptakan pertama. Anak iblis itu apa? Setan namanya. Bosnya, rajanya itu iblis yang Allah ciptakan pertama kali dari api. Anak keturunannya namanya syaitan. Dalam Al-Quran syaitan, syayatin, artinya banyak jumlah. Itu yang senantiasa datang kepada kita untuk menjerumuskan kita. Supaya apa? Supaya kita tidak patuh dengan ajaran agama, senantiasa mengikutkan hawa nafsu kita. Bu, level setanika sesuai dengan level kita masing-masing. Kalau yang moda ibu sekda, levelnya kelasnya sekda. Itu benar ya. Yang ustad, setannya levelnya ustad. Sama. Kenapa? Kalau dia jauh di bawah kemampuan itu, tidak macam dia nak nyerumusnya. Iblis juga nyengok-nyengok, siapa yang nak dijerumuskan ini? Ah, kalau yang ini tidak usah digoda, diolah dulu di situ. Ya, tidak perlu. Seorang ulama yang soleh, taat kepada Allah, iblis berpikir, bagaimana nak nyerumuskan ulama? Sang kiai, kalau mana nyerumuskan? Dicari celah. Satu hari, iblis ikat nyaman datang ke rumah sang ulama dengan wujud manusia jadi ustaz juga. Yang didatangi ustaz, dia juga jadi ustaz. Kebiasaan kalau datang kepada saudaranya itu nginap. Nginaplah iblis yang wujud ustaz tadi di kediaman ulama. Semalam, besok nginap 3 malam. Pak Mano atau iblis, aku nak nyerumuskan ustaz. Jadi dia berpikir, dari pagi ibadah terus, sampai malam, sampai pagi lagi. Dan tidur-tidur iblis tadi. Sang ulama malam pertama tidak perlu diperhatikan. Malam kedua, melihat iblis tadi pagi tak tidur, siang tak tidur, malam masih kuat ibadahnya. Sampai 3 hari nginap di kediaman dia, bertanya juga akhirnya. Wahai saudaraku, apalah resep? Kuperhatikan selama kau datang ke rumah kita, kita sama-sama ibadah, aku malam masih tak tahan, katanya. Masih perlu istirahat. Kau 3 malam berturut-turut tak pernah kujingok istirahat sedikit pun. Ibadah terus, berzikir terus. Apa dia resep? Nah, kata iblis, ini yang kutunggu. Dia bertanya ini, iblis, apa jawab? Wahai saudaraku, sesungguhnya ngaponian aku ini kuat ibadah, sanggup dak tidur-tidur, kuncinya siko karena kita punya dosa.
punya dosa. Tatkala kita melakukan satu dosa, maka kita tekun minta ampun dengan Allah, bertaubat dengan Allah. Makanya aku berusaha terus minta ampun dengan Allah karena suatu dosa tadi. Kalau kita tidak ada dosa, bagaimana kita nak minta ampun dengan Allah? Kata iblis ngomong dengan ustaz. Masuk akal juga maksud saya. Lah tidak pernah buat salah, minta ampun yang ampun. Karena kita pernah melakukan salah, kata iblis tadi. Ini cara iblis ngoda pikiran ustaz tadi. Karena kita punya salah, makanya lebih khusyuk ketika kita minta ampun kepada Allah. Nah, di ulama kita, kok mana cara? Gampang. Kalau kau kepengen niru cara khusyuk ibadah, kau pilih baik, lakukanlah satu dosa dalam kehidupan. Tinggal milih, kaki seolah sudah kau gawikan, kau tobat dengan Allah. Nak dosa apa? Kau pilih antara dua. Pertama, minum minuman keras. Yang kedua apa? Berzina. Yang ketiga, membunuh. Tidak ya lemah pilihannya buat dosa itu. Pilihlah, semakin kau pilih salah satu itu, kaget ibadahmu semakin khusyuk. Ibu-ibu sekalian berpikir dia, aku ini seumur umur tak pernah buat salah. Tapi kalau dinyok pilihan oleh kawan dia tadi yang setan tadi, munuh, berzina dengan minum, caknya masih mending aku minum. Ibu-ibu sekalian, satu hari karena terpengaruh bujuk rayu setan tadi, dilakukanlah pilihan yang pertama tadi apa? Minum. Ustaz tidak pernah mampu, biasa minum banyak putih, diajak minum khamar. Ibu-ibu sekalian, dikatakan lantaran tidak pernah minum, nyokok sekali terpengaruh oleh godaan setan tadi, ibu-ibu sambil sembunyi-sembunyi mabuk tadi, minum tadi, nak balik lagi ke rumah, ya setengah sadar, asap berjalan nak ke rumah, termasuk ke rumah wong, tidak tahu lagi mana rumah itu, mana ruang rumah wong. Apa yang terjadi? Di dalam rumah dilihat ada perempuan di dalam. Pengaruh alkohol, pengaruh bujuk rayu setan tadi terpikat dengan perempuan yang ada di dalam rumah tadi. Apa hasilnya? Dia berkosa perempuan. Ibu-ibu sekalian, mak itu diperkosa, masih di dalam rumah, suami perempuan yang diperkosa tadi datang. Takut ketahuan. Posisinya tadi memperkosa, ada suaminya, daripada kaget lebih bahaya, suaminya datang dibunuhnya. Satu poin yang nak digawekan, ujungnya jadi tiga hal yang berat yang terjadi. Minum, perkosa, ujungnya membunuh. Digawekan. Padahal katanya tadi nak milih yang paling ringan. Asal minum itu kan untuk dia dewek. Ujungnya digawekan loh tiga. Alhasil ulama ditangkap. Ketika sudah di tiang gantungan, leher sudah diikat tali, kaki sudah ditaruh di kursi untuk didorong, iblis tadi, setan tadi datang. Kalau saudaraku galak, tidak kutolong. Bu, kalau leher gitu lenak diikat, tinggal nyampak, gue bakal gak mati. Masih kepengen ibu. Bak mana caranya kau nak nolong aku? Kenapa? Kata iblis, kau cukup sujud dengan aku. Kata sang ulama, bagaimana aku nak sujud? Aku tidak rendam diri. Leher diikat tali. Kalau kau tidak pacak sujud, kata sang iblis, tidak usah sujud di kakiku. Cukup engkau anggukkan kepalamu bahwa engkau patuh dan taat kepada.
rasa kepengen masih nak hidup ibu-ibu, laju. Tak baca sujud, ngangguk baik, ngakui keberadaan iblis tadi, sujud kepada iblis, minta tolong dengan iblis, patuh dengan iblis, tiang gantungan jadi. Dijatuhkan mati sang ulama dalam kondisi murtad syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu sering dengar cerita ini. Siapa ulama itu? Namanya Barseso. Bayangkan kalau kita tidak pacaknya ke hawa nafsu kita ini, tidak usahkan kelas mungkin yang model kita ini, ulama-ulama besar pun bisa terjerumus. Kenapa? Bahwa hawa nafsu ini tidak pernah ada batas, Pak. Tidak menurutkannya tidak pernah ada ujung. Terus, apa yang kata Rasul tadi, berhentinya cuma di dalam tanah. Kalau tidak akan pernah ada batas. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga, tak kalah juga bahayanya yang bakal mencelakakan kita. Yang pertama tadi, syahun mutok, kikir. Yang kedua, hawa mutabak, hawa nafsu yang senantiasa dituruti. Lalu yang ketiga, tak kalah juga bahaya, ijabul mar'i binafsi, bangga dengan diri. Bangga dengan diri. Kalau gak aku, kalau gak aku, karakter sifat orang sombong, bangga dengan diri sendiri. Nah ini bahaya. Apa kata Ibu Seka tadi? Pengajian kadang-kadang gak dapat ilmunya, tapi nambah dosa. Kamu itu kalau tidak wajah, mana wajah dan kami sifat. Ya, kalau itu kalau tidak wajari, mana wajah ngaji. Nah, kalau itu, mana tahu kumpul-kumpul tidak kati aku. Itu, kumpul tujuannya datangkan pahala, dapatkan ilmu, ujungnya justru dong, langsung yang kita dapat. Isinya, riba. Isinya fitnah, isinya hasad, dengki, ujung, aduh kalau di dalam. Oleh karena itu kita berlindung dari yang demikian itu. Jadi datang ini menang benar-benar datangkan kebaikan untuk itu. Datangkan berkah dalam kehidupan itu. Tidak ada unsur-unsur yang lain. Kalau sudah dalam majelis seperti ini, jangan munculkan ego aku, yang itu bakal nyelakokan celako untuk kita, dan kita bakal jadi musuh untuk yang lain. Ibu itu anak kesombongnya, ibu tidak pacaknya dirasanya, ada terus maco gitu kali. Yang maco berdosa, yang kena maco lama itulah pun. Asal datang fokus baca ngaji itu. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain, sehingga awet. Ilmunya berkah, ya silaturahim kita ini kadang-kadang, bu, tanpa dirasa ya bu ya, saya rasanya cukup sering ngisi pengajian di sini. Mungkin dari sekian banyak jamaah, dikit demi sedikit itu berkurang. Wow, nenek ini mana lah ya, gak pernah terjenguk lagi. Karena bertemunya di sini, tidak tahu di rumahnya ternyata lah tinggal. Ya lah itu. Kalau sampai hal-hal seperti ini justru datangkan mudarat, silaturahim kita terputus, lah untuk apa? Jadi sama-sama nyago ego kita masing-masing, tujuannya untuk kebaikan. Satu buruk Allah balas berlipat-lipat kali. Yakin atau tidak, syafaat Al-Quran ini besar. Kadang kalau kita di dunia ini yang tidak terjemah, tetapi insya Allah Rasulullah janjikan ikra'ul Qur'an fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Janji Allah, janji Rasul,
baca Quran, wa innahu yakti yaumal qiyam, kagi asa hari kiamat datang. Apa yang kita baca tadi sebagai apa? Syafi'an, kata Rasul, penolong bagi siapa? Li ashabi, orang-orang yang tekun membaca, mempelajari Al-Quran. Yang jadi masalah itu di dunia ini, yang rajin baca Quran lo katik, yang balik lagi yang juga kabar itu, oh bacanya Quran aku lemahnya di akhirat, di dalam kubur, gak katik. Kita keyakinan kita, iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah yang menjaga itu, yang meyakini itu, bahwa dengan Al-Quran insya Allah datang menjadi penolong kita di alam kubur dan di akhirat. Sampai jam berapa? Sampai ada sesi tanya jawab? Ada. Ada 5 menit lagi ya. Ya itu. Jadi tiga hal ini ya patut kita hindari dalam kehidupan kita. Kalau nak bersih mungkin susah, tapi berusaha itu harus. Sifat kikir jauhkan dalam diri kita. Galak-galak berbagi, bukan ngitung jumlahnya, tapi semangat kita untuk berbagi. Yang kedua, hawa nafsu kita yang senantiasa kita kendalikan, jangan diturunkan terus. Lalu yang ketiga, hindarkan dari sifat ujub, ijabul mar'i binafsih, kagum dengan awak dewe. Tak kata yang nak muji, muji awak dewe. Susah dia. Ayah pun nilai beragak, masih nak kata yang muji sudah, muji awak dewe. Itu yang lebih parah lagi. Ya, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan dengan majelis-majelis seperti ini, ibu saling ingatkan ini kadang-kadang tak setiap hari baca. Ya paling tidak kita bertemu seminggu sekali diingatkan kembali, seminggu sekali diingatkan kembali, seminggu sekali diingatkan, nah, seminggu sekali lagi jadilah saling ingat mengingatkan, belajar sebatas kemampuan kita masing-masing. Ibu, karena ada sesi tanya jawab setelah ini, untuk pengantar ini kami cukupkan dulu batas itu. Nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan lagi di sesi tanya jawab. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Haji Taufik yang telah menyampaikan pelajaran kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hasilnya, kita membawa oleh pulang bertambahnya ilmu kita di bidang agama. Kalaupun kita belum mengerti, marilah kita bertanya kepada Ustaz di sini. Mumpung kita masih di sini, bisa yang kita ragu-ragu ditanyakan. Boleh ya Ustaz, ya saya menyimpang dari topik kita. Ya ibu-ibu, siapa yang pertama sekali mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Oni, urus pengajian Al-Din Salsus Kakek. Yang ingin saya tanyakan pada Ustaz adalah tiga hal yang tadi yang mencelakakan diri kita sendiri. Yang pertama tadi adalah sifat zikir, dan yang kedua hawa nafsu. Nah, hawa nafsu ini, Kak, bagaimana caranya kita untuk mengatasi hawa nafsu? Karena hawa nafsu ini sangat berat untuk kita, Pak. Jadi, untuk mengatasi dan untuk sampai kita jangan terbawa oleh hawa nafsu, bagaimana kiatnya untuk kita mengatasi ini? Barangkali itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi ya, Pak ya. Siapa lagi, Bu? Ya, Bu, siapa lagi yang mau bertanya sebelum Ustaz menjawab pertanyaannya?
Ini kalau ini saya mau bertanya Ustaz, ini di setiap pengajian ini Ustaz, tiap-tiap kali pengajian banyak kawan-kawan ini yang menjawab malu untuk pergi pengajian berhubung belum bisa baca Al-Quran. Nah ini Ustaz, bagaimana cara supaya tidak malu gitu, supaya mau untuk belajar mengaji meskipun belum bisa baca Al-Quran gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, saya jawab dulu. Sudah dua pertanyaan. Yang pertama, kiat-kiat untuk mengendalikan hawa nafsu. Sebenarnya, kalau sudah kata-kata beriman itu, orang beriman pasti sudah bisa membatasi batasan-batasan. Keinginan hawa nafsu itu ini kan namanya kena keinginan nafsu terhadap apa saja yang sifatnya duniawi, bisa bentuknya materi, bisa yang sifatnya keinginan apa saja. Bagaimana? Ya pertama dasar iman kita ini sudah memberikan rambu-rambu batas. Yang kedua, sebenarnya banyak hal yang bisa menyadarkan kita. Rasulullah SAW dulu ditanya, ya Rasul, jikalau engkau nanti sudah tidak ada, lantas yang pacak mengingatkan kami ini apa? Kalau kami ini nyimpang jauh, kalau kami ini melangkahnya salah. Kata Rasul, ada dua yang pacak mengingatkan kita. Apa? Yang bersuara, yang tak bersuara. Apa yang bersuara itu? Itulah Al-Quranul Karim. Di dalamnya kita baca, isinya kita kaji. Ketika orang menyampaikan kita dengar, banyak hal yang pacak kita petik, kita ambil, kita pahami dari Al-Quran. Yang kedua, yang pacak mengingatkan kita itu yang tak bersuara. Apa? Itulah kematian. Kalau kita datang takziah, nilai ikat ya Allah, tak ketik bunek lagi namanya adik sen banyak, tak suek buneknya lagi adik kebun banyak. Lihat ikat tanah berhektar-hektar asap masuknya cuma 2x1. Artinya kematian sudah mengingat, kalau kita datang paling tidak kita kan mak itu ngingok ya. Ya Allah tak hati uno juga aku ngajar dunia. Hati uno juga mumpar hawa nafsu kita. Ujung-ujungnya bakal juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu jadi pembatas kita ibu. Di samping banyak hal sebenarnya ibadah kita ingatkan kita. Pengajian ini baca ingatkan kita. Untuk mengendalikannya tadi kan mak itu. Kadang kita ini ada satu saat, mungkin kalau ibu-ibu maaf ini, nenek, mungkin lah tak seberapa lagi nak mikirkan dunia ini. Tapi kalau yang generasi-generasi muda masih 30, 40, kan masih ambisi, keinginan itu masih sangat besar. Maka kuncinya tentu belajar-belajar model maika agama. Jadi pengingat kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita tadi, jangan sampai keluar dari batasan-batasan rambu-rambu yang sudah ditentukan Allah dan Rasul. Hal-hal seperti ini sesungguhnya itu harus dekat dengan agama. Kadang ada saatnya kita terkeluar ya dari apa yang harusnya, butuh yang ingatkan itu, butuh-butuh yang seperti ini. Jadi kiatnya dia banyak-banyak dekat dengan agama. Intinya di situ. Kemudian yang kedua tadi, solusi kalau ada ibu-ibu yang tidak galak pengajian, bu namanya milok pengajian ini tidak pacak dipaksa. Karena budak itu bukan umur setahun nak digendong untuk diajak pengajian, yang diajak ni yang tua-tua. Tinggal bagaimana caranya menumbuhkan keyakinan supaya dia pede. Aku ni tak galak pengajian, galak sebenarnya lemak jenguk kamu terlalu bagus, putih berbaju datang ke majlis taklim. Cuma rasanya aku tu paling buyan, tak pacak maco, lagi kamu tahu. Kadang-kadang kita ni juga ngaji itu, yang buat orang lain tak galak itu, belum lagi datang, lagi ejek dulu.
Kau ini ngaji bakal melambatkan kami, Pak. Kami tak mudah balik gara-gara nunggu kau ini. Loh lah datang lagi rendah ke dulu. Ujungnya, ayo budak lalak merah. Kaki dari bahan Allah kawan-kawan baik. Ladang mak itu kita. Yang kedua, kalau pacar. Model yang main ini memang dikelompokkan rombongan. Jangan lewekan kalau yang nak pacar itu. Atau sebelum datang ke majelis seperti ini, belajar dulu di masjid, di musola, di sekitar kita. Tapi intinya sebenarnya ibu, seberapa jauh yoga lah yang main ini tak pacar dipaksakan, memang harus dari hati yang bersangkutan. Karena tak mudah-mudah ibu nak milo pengajian ini. Kadang-kadang pengajian ini awal buka penuh, wecak sholat bulan puasa. Halo. Penuh, kadang berkoran di luar, saking tak ada lagi tempat nak semayang. Nah, giliranlah seminggu, tinggal seperempat isinya. Ya, memang itulah. Jadi model-model pengajian ini memang nak pacak, nak pul, masak dan sok 100, nak baliknya 100 belum tentu. Yang istiqomah ini justru yang insya Allah nanti dapat hidayah dan berkaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali lagi jangan jemu ngajak, yang penting buat POPD tadi tidak naso minder di tengah ibu-ibu tak salah mengikuti majelis taklim seperti ini. Mungkin itu jawab. Terima kasih Ustaz. Masih ada ibu? Satu lagi yang bertanya. Mumpung masih ada kesempatan bertanya, Bu. Ya, sekalian saya tambahkan ibu-ibu, sekarang kita sudah di bulan Rajab. Bulan Rajab itu masuk di antara 4 bulan yang Allah muliakan. Ashhurul Hurum namanya, bulan-bulan yang Allah muliakan, bukan bulan-bulan yang haram ya. Gara-gara haram itu ya banyak gawe lagi haram. Apa bulan apa yang 4 Allah muliakan ini kan? Di antara bulan-bulan yang lain, Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. 4 bulan ini kan Allah muliakan. Muharram, Allah muliakan. Rajab Allah muliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah Allah muliakan. Ibu-ibu kadang-kadang di masyarakat kita ini asal masuk bulannya ini, kalau di Jawa bulan Muharram itu namanya bulan Syura ya. Segala gawir KUA sepi, tak ada yang nak nikah. Ngapo? Karena bulan Syura. Padahal ini bulan yang bagus. Kalau dulu Rasulullah kalau masuk 4 bulan nikah, di dalamnya berhenti galau perang. Stop yang nak perang, yang gawe-gawe yang sifatnya keras kasar itu stop. Tetapi model pernikahan ya tidak mungkin di stop. Tapi kalau nak bercerai di stop bulan Muharram pagi, karena ini bulan Syura, rencana nak bercerai kita tunda dulu. Bagus. Urung ujung-ujungnya sampai bulan berikutnya urung. Tetapi kalau untuk yang baik, pernikahan ya tetap tidak ada masalah. Kebiasaan saja yang mengatakan bulan Syura lah sudah katik yang nak nikah. Biasa di sini juga tidak seberapa besar sebenarnya dampaknya, tapi ada. Kalau bulan Syura, Muharram sepi nikah di KUA, ada katik yang nikah. Alasannya bulan haram. Bukan haram itu maksudnya. Haram dalam Ashhurul Hurum itu maksudnya bulan yang Allah muliakan, malah bagus. Rasulullah mengumpamakan begini, Rajab, Syakban, Ramadan. Kalau bulan Syakban itu cak kita lagi bercocok tanam, bulannya bercocok tanam. Masuk Syakban atau bulan Ruahan itu model kita cak lagi mupuk tanaman. Masuk bulan Ramadan sama dengan kita waktunya panen dari apa yang sudah kita tanam. Artinya ibadah Rasulullah itu semakin meningkat di bulan-bulan ini, Rajab, Syakban, apalagi di bulan Ramadan.
itu. Terima kasih. Masih ada lagi pertanyaan? Ada lagi dari Ibu? Kalau enggak ada lagi yang mau bertanya, marilah kita tutup acara ini dengan doa. Doa kami mohon kesediaannya Bapak Ustaz untuk memimpin doa bersama ini. Ibu-ibu sekalian, mari kita berdoa. Kita doakan terkhusus tadi cucu dari Ibu Ketua Pengajian. Doa terkhusus untuk ibunda dari Ibu Jati Ayu Pada. Dan tentu juga doa untuk kita dan keluarga besar kita yang masih Allah berikan kehidupan atau yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ibu Sumiati waktu itu sama semuanya kita doakan, yang sakit Allah segera akan penyakitnya Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali. Segala kebaikan untuk kita dalam kehidupan kita, keberkahan kita di rumah tangga, di keluarga, anak, keturunan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shaliha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan dakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsika fa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabi al-akhyar. Adala li'ami Allahi wa ifudhali. Allahumma anfa'na wa rafa'na bil-Qur'anil azim. Wahdina wa barik lana bil-ayat wa zikril hakim. Wa taqabbal minna innaka anta sami'ul alim. Wa tub alayna ya maulana innaka anta tawwabur rahim. Allahumma ya Allah ya alim al-ahwal wa ya mutalli' as-sarair. Wa ya man ala kulli shay'in qadir. Iqdi hajatina wa hawa'ij al-muslimin. ويسر أمورنا وأمور المسلمين وحقق آمالنا وحول أحوالنا إلى أحسن الحال واكتبنا من الناجحين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Ibu-ibu jemaah pengajian An-Nurdin Serasan Sekate yang dimuliakan Allah, dengan berakhirnya doa tadi berakhirlah acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, salah dan janggal saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampunannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.